My name's John. Halo semuanya, selamat datang di Tang Film. Di video kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Constantine. Film keluaran tahun 2005 ini disutradarai oleh Francis Lawrence, dibintangi oleh aktor dan artis terkenal seperti Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Max Baker, dan masih banyak aktor dan artis terkenal lainnya. Film yang bercerita tentang seorang pria ahli supranatural yang mencoba menyelamatkan bumi dari serangan iblis jahat. Bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Meksiko. Di sebuah gereja tua yang telah hancur, seorang pria yang bernama Manuel tidak sengaja menemukan sebuah ujung tombak yang sangat misterius, yang membuat dirinya sangat kuat dalam sekejap. Bahkan, ditabrak mobil berkecepatan tinggi pun tidak berpengaruh pada dirinya. Di tempat yang berbeda, seorang pria ahli supranatural yang bernama John Constantine dengan supir taksi langganannya yang bernama Case, mereka dihubungi oleh seorang pendeta kenalan John yang bernama Hennessy untuk menyembuhkan seorang gadis yang telah dirasuki iblis. Dengan santainya, John coba menyingkirkan iblis tersebut. Tanpa disadari, iblis kali ini berbeda dari biasanya. Dengan itu, John meminta keluarga si gadis untuk membawakan cermin. Ketika John berhasil menarik iblis tersebut ke cermin, dengan segera John menghancurkan cermin tersebut. Bersamaan dengan itu, si iblis pun dapat dikalahkan. Di sebuah gereja, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang sedang melakukan pengakuan dosa karena telah membunuh. Diketahui, wanita ini bekerja sebagai detektif. Setelah pulang dan istirahat, tiba-tiba scene berganti memperlihatkan wanita tersebut dengan baju dan tempat yang berbeda melompat dari atas rumah sakit yang membuat wanita tersebut meninggal dunia. Ternyata wanita yang sedang melakukan pengakuan dosa sebelumnya memiliki kembaran bernama Isabel, dan diketahui wanita ini bernama Angela. Sebagai seorang detektif, Angela ingin menyelidiki mengapa Isabel bisa melakukan hal tersebut, dan tidak percaya Isabel melakukan bunuh diri. Di sisi lain, kita diperlihatkan Manuel yang terus berjalan ke arah tertentu sambil membawa ujung tombak misterius yang ia temukan sebelumnya. Ketika berjalan melewati sekumpulan sapi, dalam seketika, sapi-sapi di sana tumbang. Sementara John pergi ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit yang dia alami. Dokter mengatakan umur John tidak akan lama lagi, serta menyarankan John untuk segera mempersiapkan diri dengan kemungkinan yang akan terjadi. Saat John sedang asik mendengarkan musik, ia didatangi seorang pria. Diketahui, pria itu bernama B-Max. B-Max adalah orang yang biasa menyediakan John alat-alat untuk membasmi iblis. Sambil memeriksa barang yang diberikan B-Max, John mengatakan telah bertemu salah satu serdadu iblis yang coba keluar ke dunia manusia. Menurut B-Max, itu tak akan bisa terjadi karena manusia bukanlah pintu masuk atau gerbang untuk iblis memasuki dunia manusia. Itu membuat John bingung apa yang sebenarnya terjadi dan menyuruh B-Max untuk memeriksa kembali sejarah apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya. Malam harinya, Angela pergi ke gereja untuk meminta bantuan pastor di sana agar melakukan pemakaman sesuai ajaran Katolik untuk Isabel. Namun, pastor di sana menolak dan mengatakan karena Isabel telah melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan, yaitu bunuh diri. Angela coba menepis hal itu karena ia percaya Isabel tak akan bunuh diri. Sedangkan John ke gereja untuk bernegosiasi dengan Gabriel. Untuk informasi, Gabriel di sini adalah seorang malaikat. John meminta Gabriel untuk memperpanjang nyawanya karena ia telah melihat tentara iblis yang mencoba masuk ke dunia manusia. Namun Gabriel mengatakan bukan seperti itu caranya. Lalu memberitahu John dia akan mati muda karena penyakit yang diderita, dan John akan masuk neraka karena dosa yang telah diperbuat. Di saat John sedang meratapi nasibnya karena informasi yang ia dapat dari Gabriel, tiba-tiba ia diserang iblis yang berwujud sekumpulan serangga.
Karena alat yang diberikan Bimek sebelumnya, iblis tersebut gagal membunuh John. Dengan memanfaatkan mobil yang sedang lewat, akhirnya John berhasil menghancurkan iblis tersebut. Setelah mengalahkan iblis serangga, John pergi menemui Midnight. Untuk informasi, Midnight di sini adalah orang yang mengelola tempat yang netral bagi manusia dan makhluk lain selain manusia. Untuk menanyakan mengapa iblis serangga bisa masuk ke dunia manusia. Tapi sangat disayangkan, Midnight pun tidak tahu dan tidak percaya iblis bisa masuk ke dunia manusia. Dengan itu pun, John berniat meminjam kursi keramat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena Midnight bersifat netral dan kursi itu dapat membunuh John, ia pun menolak permintaan John. Di saat akan pergi, John bertemu dengan makhluk setengah iblis yang bernama Belhazard. Karena John sangat membenci iblis, ia pun berniat menghancurkan Belhazard. Tapi dengan segera, Midnight mencegah hal itu karena mereka berada di tempat netral yang dikelola olehnya. Di saat Angela sedang melakukan penyelidikan terhadap kematian Isabel, ia melihat rekaman Isabel mengatakan Constantine sebelum ia melompat dari atas rumah sakit. Dengan segera Angela menemui John untuk mencari tahu tentang kematian Isabel. Tapi dengan angkuhnya, John tidak ingin membantu Angela, lalu mengusirnya. Sesaat setelah Angela pergi, John merasakan ada iblis yang sangat banyak yang akan menyerang Angela. Melihat hal itu, John segera pergi untuk mengejar Angela. Benar saja tebakan John, setelah berhasil bertemu dengan Angela, tiba-tiba satu persatu lampu di tempat itu mati dengan sendirinya. Sebelum semua cahaya dari lampu padam, John berhasil membakar kain putih yang sebelumnya dibaluri belerang, sehingga membuat puluhan iblis di sana hancur karena cahaya dari kain tersebut. Karena kejadian itu, John pun sekarang ingin membantu Angela menyelidiki kematian Isabel. Karena selama ini John mengira dialah yang diincar oleh iblis-iblis tersebut. Setelah sampai di apartemen Angela, John segera melakukan ritual khusus agar dapat pergi ke neraka untuk mengetahui Isabel di neraka atau tidak. Karena jika Isabel di neraka, berarti dia bunuh diri, bukan dibunuh. Dengan susah payah, John berhasil bertemu dengan Isabel di neraka, lalu membawa gelang pasien rumah sakit untuk membuktikan pada Angela bahwa Isabel ada di neraka. Mengetahui fakta tersebut, Angela menjadi sangat sedih dan tidak percaya Isabel yang ia kenal melakukan bunuh diri. Di tempat berbeda, Hennessy coba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun pergi ke rumah sakit tempat jasad Isabel berada. Saat menyelidiki jasad Isabel, Hennessy menemukan sebuah simbol di tangan Isabel. Di saat melihat simbol tersebut, ia pun merasakan sangat haus dan ingin sekali minum. Saat mencoba untuk minum, hal aneh terjadi. Air yang ia tuangkan tidak mau masuk ke dalam mulutnya. Hennessy pun segera pergi ke minimarket terdekat untuk mencari air. Namun, hal serupa pun terjadi. Semua minuman yang ia tuangkan tidak mau masuk ke dalam mulutnya. Sebelum meninggal, Hennessy berhasil menggambar simbol yang ia lihat di telapak tangannya. Setelah John melihat petunjuk yang diberikan Hennessy, ia pun segera menghubungi B-Man untuk mencari tahu apa arti simbol tersebut. Sementara B-Man mencari tahu tentang simbol tersebut, John dan Angela pergi ke rumah sakit tempat merawat Isabel untuk mencari petunjuk tentang kematiannya. Lalu mereka berhasil menemukan petunjuk yang diberikan Isabel, yaitu Core 17. Setelah berhasil mendapat petunjuk tersebut, mereka pun berniat ke tempat B-Man. Di perjalanan, Angela mempertanyakan tentang surat Core 17. Karena yang ia ketahui, surat Korintus tidak sampai bab 17. Lalu John menjelaskan surat Korintus ada bab 21 di kitab neraka. Dengan segera, John menghubungi B-Man untuk melihat isi dari surat Korintus di kitab neraka.
Dari semua petunjuk yang didapat, Bimin menjelaskan bahwa Mammon, anak raja iblis, ingin menyeberang ke dunia manusia untuk membuat kerajaan baru. Tapi Mammon memerlukan paranormal yang kuat, seperti Isabel, dan bantuan dari Tuhan. Di sini Angela jadi mengetahui mengapa Isabel nekat bunuh diri. Ternyata itu dikarenakan Isabel tidak ingin menjadi wadah atau gerbang untuk Mammon menyeberang ke dunia manusia. Ketika ingin menjelaskan kembali, tiba-tiba hal aneh terjadi. Bimin dikerubungi ribuan lalat yang membuatnya meninggal dunia. Kembali ke Manuel, dia masih melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang belum diketahui. Malam harinya di kediaman John, Angela mengatakan apa yang terjadi ketika ia dan Isabel sewaktu kecil. Ketika berumur 7 tahun, ternyata Angela pun dapat melihat hal-hal aneh yang dilihat Isabel. Tapi di hadapan orang tuanya, Angela mengatakan tidak dapat melihat hal aneh tersebut. Mengetahui itu, sebagai orang tua, mereka pun membesarkan Isabel di rumah sakit jiwa. Sedangkan Angela, karena mengabaikannya, tiba-tiba ia tidak dapat melihat hal aneh itu kembali. Karena merasa bersalah dengan apa yang diperbuat waktu kecil, Angela meminta John melakukan ritual khusus agar ia dapat melihat apa yang selama ini dilihat oleh Isabel. Dengan berat hati, John pun bersedia. Lalu menenggelamkan Angela di sebuah bak agar Angela mati suri dan bisa masuk ke dunia neraka. Ketika kembali ke dunia manusia, akhirnya ia dapat melihat apa yang selama ini dilihat oleh Isabel dan berhasil mendapatkan petunjuk siapa yang telah membunuh Bimin, yaitu Belhazar. Mengetahui hal tersebut, dengan segera John dan Angela menuju ke tempat Belhazar. Saat di mobil, John menyuruh Angela untuk tetap di dalam mobil dan memberikannya sebuah jimat untuk melindungi Angela. Di saat Belhazar sedang mengaca, tiba-tiba kaca itu meleleh dan disertai api yang keluar dari kaca tersebut. Dengan mengancam ingin mengirim iblis tersebut ke surga, yang dimana iblis tidak senang berada di surga, John ingin tahu bagaimana Mammon dapat menyeberang ke dunia manusia. Dan Belhazar mengatakan darah Tuhan. Sementara itu, karena terlalu lama menunggu, Angela pun segera menyusul John dan tidak sengaja meninggalkan jimat yang diberikan oleh John. Dari pernyataan Belhazar, John dan Angela pun mengetahui ujung tombak yang selama ini dibawa Manuel adalah ujung tombak yang membunuh Yesus, yaitu tombak takdir. Ketika hendak kembali, tiba-tiba Angela ditarik oleh sesuatu yang tidak dapat terlihat. Dengan sigapnya, John coba mengejar Angela. Namun sangat disayangkan, John tidak berhasil menyelamatkan Angela. Karena hal tersebut, dengan sangat terburu-buru, John dan Cass mendatangi tempat Midnight. Lalu mengancam Midnight untuk meminjamkan kursi keramat yang ia miliki. Karena Midnight bersifat netral, ia pun segera menyerang John dan berhasil memojokkannya. Saat John mengatakan bahwa temannya dulu, Hennessy dan Bimin telah dibunuh, dengan segera Midnight melepaskan John dan bersedia meminjamkan kursi keramat yang ia miliki. Ketika duduk di kursi dan disetrum oleh Midnight, akhirnya John dapat mengetahui lokasi tombak takdir yang dibawa oleh Manuel, yaitu berada di rumah sakit tempat Isabel bunuh diri. Sementara itu, Angela pun terus ditarik terbang menuju rumah sakit tempat Isabel bunuh diri. Setelah tersadar, Angela dikagetkan dengan kedatangan Manuel yang mencoba menyerangnya. Angela pun mencoba menembaki Manuel, tapi hal itu pun sia-sia. Akhirnya Manuel pun berhasil mengirim Angela ke neraka agar dapat menjadi pintu untuk Mammon. Setelah sampai rumah sakit, John dan Cass pun berpisah.
Cash segera pergi ke tangki kebakaran untuk mensucikan air. Sedangkan John pergi ke tempat Angela berada. Setelah sampai, John dihadang oleh sekumpulan makhluk campuran setengah iblis. Dengan segera, John memicu alarm kebakaran, sehingga membuat tempat tersebut bermandikan air yang telah disucikan oleh Cash sebelumnya. Bukan Angela, John sudah terlambat. Sekarang Angela telah dikuasai oleh Mammon. Dengan susah payah, John dan Cash mencoba menyadarkan Angela. Setelah dipikir berhasil menyadarkan Angela, ternyata mereka salah. Sekarang, Mammon berada di perut Angela. Dengan sekuat tenaga, John kembali mencoba mengembalikan Mammon ke neraka. Tapi tidak berhasil. Dengan bantuan Cash, akhirnya mereka berhasil menenangkan Angela. Tapi tiba-tiba, Cash ditarik oleh sesuatu, lalu dengan keras membantingnya ke lantai, sehingga membuat ia mati saat itu juga. Muak melihat semua temannya mati, John pun mencoba mengeluarkan seluruh kemampuannya. Di saat hendak melakukan ritual terakhirnya, Gabriel muncul dan menggagalkan aksi John. Gabriel mengatakan, ia syirik dengan keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Menurut Gabriel, di saat manusia melakukan dosa, manusia hanya perlu bertobat, dan Tuhan pun akan mengampuninya. Dengan itu, Gabriel pun berniat memanggil Mammon ke dunia manusia, agar manusia mendapat cobaan yang sangat berat, lalu bertobat. Gabriel lalu meniup John hingga terpental ke ruangan sebelah. Di saat-saat terakhir, John mendapatkan ide untuk memancing Lucifer, Raja Iblis datang, dengan cara melakukan bunuh diri. Dengan melakukan bunuh diri, otomatis John akan masuk neraka. Dan dikarenakan John spesial, Lucifer sendiri yang akan menjemput John. Benar saja. Tepat di saat Gabriel akan mengeluarkan Mammon, tiba-tiba waktu berhenti dan Lucifer datang. Di saat Lucifer mengambil John, John memberitahu Lucifer bahwa putranya Mammon berada di ruangan sebelah dan berniat menyeberang ke dunia manusia dengan bantuan Gabriel dan tombak takdir. Mendengar hal itu, Lucifer pun menggagalkan aksi mereka, lalu mengirim kembali Mammon ke neraka. Saat Gabriel ingin menyerang Lucifer, Gabriel tidak lagi mendapatkan anugerah atau kekuatan dari Tuhan, sehingga ia dapat dikalahkan dengan mudah oleh Lucifer. Sebelum dibawa oleh Lucifer ke neraka, John meminta satu permintaan, yaitu melepaskan Isabel dari neraka agar Isabel bisa naik ke surga. Lucifer pun menuruti permintaan John tersebut. Saat menyeret tubuh John, tiba-tiba tubuhnya menjadi sangat berat dan Lucifer tidak dapat menariknya. Lalu disertai cahaya dari surga yang hendak menarik John. Saat itu juga Lucifer sadar yang dilakukan John adalah pengorbanan, bukan bunuh diri, dan ia akan masuk surga. Di saat John hendak terbang ke surga, tiba-tiba Lucifer menarik tubuh John lalu menyembuhkan penyakit yang selama ini dialami John. Agar dia bisa hidup kembali dan melakukan kesalahan di masa mendatang, supaya John bisa masuk neraka. Setelah sadar kembali, John menghampiri Angela yang juga sudah tersadar. Di sana, ia juga mendapati Gabriel yang tidak lagi menjadi malaikat. Dengan percaya diri, Gabriel menyuruh John untuk meluapkan kebenciannya terhadap dirinya dengan cara membunuhnya. Tapi John tidak ingin melakukan hal tersebut dan dengan segera memukul Gabriel agar Gabriel bisa merasakan yang namanya sakit. Beberapa hari kemudian di atas sebuah gedung, John menemui Angela untuk menyerahkan tombak takdir, lalu menyuruh Angela untuk menyembunyikan tombak takdir tersebut
dari siapapun, bahkan dirinya. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita Constantine. Semoga alur cerita yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh kalian yang telah menonton. Jika kalian mempunyai kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar ya. Dengan senang hati, saya akan membacanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.